animatic sebenarnya adalah tampilan awal atau visual awal dari film animasi yang akan kita buat. Di situ kita akan menampilkan gambar kasar dulu, atau mungkin gambar yang masih posisi hitam putih, biasanya diambilkan dari storyboard, di mana alur ceritanya sudah ada. Yang kedua itu adalah musik atau suara yang terlibat di film itu harus sudah disiapkan dari awal. Musiknya, suara yang terlibat, kemudian dialog antar tokoh atau antar karakter yang ada dalam film itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenai durasi waktu. Jadi di dalam animatic, durasi waktu ini sangat penting, karena kita ingin mengetahui berapa lama film yang akan kita buat. Ya, jadi nanti dalam animatic ini diupayakan muncul timer atau durasi waktu. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira nanti film kita ini akan berdurasi berapa lama. Jadi cukup tiga itu ya, gambar, kemudian suara yang terlibat, dan timer. Itu hal yang pokok di animatic. Masukkan gambar dengan perintah import. Tarik gambar ke timeline. Atur gambar. Masukkan suara. Atur gambar dengan suara. Mas, ya, Pak. Halo. Ayo rambutnya ini.
Rambutnya tidak boleh kok gondrong ya. Nanti pulang dari sini harus potong. Bagus ya, masa anak SMK baru belajar sudah gondrong. Ya Pak. Nanti udah kerja silahkan bebas ya. Yang penting jaga apa ketertiban ya. Jadi dipotong. Oke. Siap. Oke. Masalah? Ada Pak. Gimana? Saya ingin tanya buat munculin detailnya di layar gimana? Oh itu. Itu kamu buka ya. File. New. Ya, kemudian paling bawah Mas. Transparent video. Nanti di OK. Nah, kemudian transparent video ini kamu tarik ke sini. Ditaruh ya. Oke. Diperlu panjang sepanjang rencana film kamu. Nah, ya. Kemudian nanti ini ada kasih efeknya. Klik aja efeknya di sini ya. Ya, Anda cari di video efek. Ya, paling bawah ya. Video. Kemudian itu Anda klik tarik taruh di transparan video. Nah, gitu. Bisa muncul kan? Bisa, Pak. Nah, gitu ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Sip. Oke, lanjutkan ya. Ya, Pak. Oke. Dalam animatik juga ada terselip pembelajaran numerik yang terkait dengan angka-angka. Yaitu apa? Yaitu menentukan durasi. Misalkan dalam film kita menentukan 24 fps atau 24 frame per second, artinya apa? Dalam 1 detik, dalam 1 second terdapat 24 gambar. Misalkan gambar itu akan berdurasi 5 detik atau 4 detik, maka si pembuat harus bisa menghitung berapa detik secara total. Jadi tinggal dikalikan saja, misalkan 24 kali 4 detik. Itu kira-kira nanti membutuhkan berapa gambar, ya, berapa detik. Itu sisipan materi numerik terkait dengan angka-angka di dalam materi animasi. Pilih file. Pilih new. Transparent video. Tarik transparent video ke timeline. Beri efek. Video efek. Pilih time code. Tarik time code ke transparan video. File ekspor media. Pastikan letak penyimpanan. Klik di mana akan disimpan. Pilih lokasi tempat penyimpanan film. Berikan nama film. Kemudian save.
pastikan letaknya sudah benar sesuai yang diinginkan. Kemudian ekspor, ditunggu beberapa saat sampai selesai. Kerjakan dengan benar. Aduh, aku belum belajar. Bagaimana ini? Mana soalnya susah? Aduh. Aha, aku tahu. Kami dari Kampung Monster Studio Solo selaku pihak Iduka Animasi. Alur praktek pembelajaran animatik yang sudah dilaksanakan sudah benar. Adapun perbedaan dengan studio terletak pada skala film yang dikerjakan. Kami pihak Iduka siap bekerja sama untuk menyelaraskan kurikulum pembelajaran animasi. Terima kasih.